Hai, halo bro, kita ketemu lagi sekarang untuk di konten Magic Chess di siaran Rudy. Oke, kali ini kita akan menunjukkan sebuah gameplay yang sangat mantap untuk meta terbaru, updatean terbaru, patch terbaru bro. Dimana itu saya memainkan satu hero yang sangat menjebalkan untuk di patch ini. Hero apakah dia? Jawabannya adalah Luo Yi. Waduh, Luo Yi, asik gak tuh? Jadi Luo Yi itu merupakan hero yang paling bisa dikatakan sekarang menyebalkan banget ya bro. Kenapa dia menyebalkan? Karena dia bisa manggil hero di deck dengan sangat mudah kalau dapat enchanted talisman. Nah bagi yang nggak tahu enchanted talisman itu adalah buku bro, equip buku yang biasanya buat mage, buat Gatot, buat Esmeralda, buat siapapun itu untuk nambah mana dan juga cooldown lebih cepat. Kayak gitu dia bro, ya. Jadi Luo Yi kalau dikasih item itu sebentar-bentar bakal ngulti, sebentar-bentar bakal ngulti. Plus lagi dia Dragon Altar ya bro. Jadi kalau dapat sinergi Dragon Altarnya 6 nyala, selesai itu musuh bro, abis. Nih lihat di gameplaynya nih. Kebetulannya gameplaynya cakep banget nih. Saya bakal upload juga nanti malam nih. Maksudnya malam ini. Malam ini itu adalah tanggal 18 bulan Juli tahun 2020 malam Minggu. Asiknya tuh. Jadi saya lagi record sekarang, saya baru selesai live streaming ya bro. Seru sekali hari ini, mantap semua viewers kita. Jangan lupa subscribe channel Siaran Rudy. Dukung kita untuk bisa mendapatkan 1000 subscriber ya bro. Oke, jadi keseruan di konten ini itu sudah terlihat dari awal-awal bro. Ya, gimana kita bisa ngedapatin elementalis yang cukup baik. Dapat bisa dibilang elementalis yang cukup baik di early game adalah Eudora ya bro, karena dia burst damage. Bisa sekali ulti langsung pulang tuh musuh. Hilang bro, hilang. Hilang seketika, ya enggak tuh. Jadi hati-hati sama yang namanya Eudora. Oke, kita di sini masih dengan posisi 2 Eudora, kemudian 1 Veil. Ada yang bilang Veil, ada yang bilang Vali. Terserah ya. Dan Zilong, Zilong sebagai damage utama di sini. Makanya dia juga dapat revitalize di sini bro, biar lebih sustain. Nah yang di buff juga Eudora kan, waduh sakit parah tuh bro. Tenang nih, kalau udah kayak gini santai aja, pokoknya kita menang terus bro. Untuk sekarang saya masih berada di mythic 1200, 6 hari sebelum menjelang reset season ya bro. Udah dapat juga konten tadi yang udah kita record, tapi saya bakal naikin konten ini dulu malam, karena seru ngeliat Luo Yi. Dia manggil bisa sampai 3 link bro. Gila gak tuh? Asik. Oke. Di sini saya ngambil Luo Yi bro ya. Karena memang niat saya dari awal itu adalah ngebuat konten Luo Yi. Karena banyak juga yang bilangin, "Bang, coba bang main Luo Yi bang, main Luo Yi." Saya jujur awal-awal nggak tahu seberapa efektif Luo Yi. Tapi setelah saya pelajari beberapa game, hilang 100 poin lebih, akhirnya saya tahu celah Luo Yi di mana. Dibatuk lagi. Oke, mantap, kita dapat link di sini. Kita juga bakal ngambil Tamus nanti ya bro. Eh kita nggak ngambil Tamus bro, karena kita mau main ini, mau main full Dragon Altar dan juga 4 Elementalis, jadi nggak sempat ngambil Tamus. Tuh siapa yang dipanggil tuh? Nah dia panggil Chang'e bintang 2 bro. Gila nggak tuh Luo Yi? Kalau dia udah bintang 2 bro, dia gampang buat manggil siapa aja. Walaupun di sini ya kayak di deck kayak gitu tuh, itu kan cuman bintang 1 semuanya. Tapi kalau dipanggil sama Luo Yi bintang 2, otomatis bintang 2. Gitu ya bro cara main Luo Yi. Jadi ada triknya nih. Kalau pengen mainin Link tapi Link kamu masih bintang 1, ada mirror device, kasih mirror device-nya buat Luo Yi dulu. Jadi biar dia jadi bintang 2 dulu, terus taruh Link-nya di deck kayak gitu tuh. Di deck, di papan gitu, ya kan? Terus dengan catatan cuman dia sendiri ya. Dengan catatan Link-nya cuman sendiri di situ. Jadi otomatis Link aja keambil. Ntar kalau ada dua misalnya kayak Link yang Akai, ya kalau keambil Akai bintang 2 gimana?
kan nggak seru. Sedangkan kita pengennya nyari panggil ke decknya itu link bintang 2. Kayak gitu bro ya. Mantap. Oke. Kita masih win streak di sini bro. Kita win streak berapa sih? Kita win streak 5 udah ya. Kita nggak nyari lose streak. Biasanya kan saya kalau main Commander Bass bakal cari lose streak ya gameplay saya ya. Tapi di sini saya mainnya win streak. Tarik keluar dulu linknya supaya bisa Luo-nya langsung bintang 2. Jadi saya targetnya di sini bukan cuma link yang megang game sih, melainkan Luo-nya bisa bintang 2 dulu. Jadi dia bisa ngambil siapa aja terserah, mau bintang 2 naik ke atas sana. Gitu ya bro. Gamenya lumayan lama, 25 menit karena memang berasa ini bro, intens. Intensnya waktu di menit-menit akhir. Kita hampir kalah tuh. Kalau nggak Luo-nya manggil banyak hero, kita kalah. Tapi di sini kita juara satu bro. Metanya meta gila ini bro. Ini kalau dapat lagi hoki, pakai hero kayak gini, aduh, disupply terus hero-nya bro. Tapi kalau lagi yang nggak hoki, mau gimana ya kan? Tuh ada Akai bintang 2. Mantap, jadi nyala sinerginya. Terus juga ada. Tapi saya nggak bakal naikin si ini Yudora jadi bintang 3 bro. Ini siapa yang dipanggil ya sama Luo-Yi? Kita lihat ya. Saya kasih juga dia immortal karena jaga-jaga kalau Luo-Yi-nya duluan mati diincar assassin. Oh dia manggil Yudora bintang 2, nggak guna sih. Nah dia manggil Ling bintang 2, malah mati. Kalau dia manggil Ling bintang 2 baru berguna bro. Kalau nggak tidak berguna. Tuh dipanggil Ling bintang 2. Selesai bro musuh. 1 detik pun, walaupun sisa 1 detik, tapi Ling itu bisa manfaatin dengan baik bro. Ling itu kayak ini deh ya, kayak pemain yang bisa manfaatin clutch dengan baik. Kalau di basket apa namanya, clutch shooter ya. Jadi waktu terdesak dia makin jago tuh. Kayak gitu bro. Target kita adalah bintang 2 Luo-Yi dulu ya bro. Ini siapa yang bakal dipanggil sama Luo-Yi? Kita masih win streak nih. Win streak berapa nih? Win streak 6 bro. Ini saya record di handphone bro. Di handphone saya record. Dan gak ada suara ya. Sengaja saya buat gak ada suara gini bro, supaya gak ada noise-nya. Karena kalau saya rekaman dari handphone pindahin ke komputer, kalau pakai Bluetooth audio receiver bakal ada noise bro. Noise-nya ganggu banget. Jadi ya udah kayak gini aja, mending gak ada suara. Background lagi, back sound-nya musik kayak gini. Dan saya ngobrol aja kayak gini sambil jelasin gameplay-nya. Thank you bro, bantu channel ini untuk bisa tembus 1000 subscriber. Mantap. Siapa yang bakal dipanggil Luo-Yi sekarang? Kita baru kalah tadi ya, gara-gara Natali. Mantap. Link kita udah bintang 2 yang penting. Nah, ada Crystal Dragon Altar, mantap bro. Ambil, bro. Ini enggak bakal dia ngambil Dragon Altar, bro. Enggak tahu kenapa orang-orang. Aneh ya. Padahal Dragon Altar kan OP. Mm-mm-mm-mm-mm.
Kita masih ada di 22 gold ya, kita tahan sini ya. Nah, tuh. Nyala enggak tuh 6 Dragon Altar? 6 Dragon Altar udah OP sih buat Woi. Dia sebentar-bentar bisa nyalain ulti tuh. Nice. Ini malah manggil Yudora bintang 2 ya. Agak enggak guna sih. Tapi kalau early game Yudora itu berguna banget loh. Kalau late game enggak, kecuali late game-nya bintang 3. Dia bisa sekali ulti hilang, hilang hero. Sakit loh ulti Yudora tuh. Tapi cuman single target ya. Nah, udah dapat tuh kan? Langsung aja keluarin. Ini bakal ada hero yang dibuff bintang 3 1, bro. Di sini kayaknya yang dibuff duluan si Vale. Benar, Vale. Tuh, jadi bintang 3 dia. Nice. Chang'e-nya dipanggil. Kita jual aja Chang'e abis ini ya, biar gak dipanggil lagi Chang'e-nya. Udah enak kayak gini bro, santai gameplaynya. Mantap. 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 Bantu bro, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe supaya bisa tembus 1000 subscriber tahun ini bro. Kita udah jadi 6 Dragon Altar. Masih cari satu ini lagi bro. Cari satu elementalis lagi supaya bisa nyalain dua hero bisa dibuff jadi bintang 3 sama dia ya. Saya di sini bakal berat waktu lawan siapa ya di sini ya beratnya. Saya lupa bro. Oh, saya berat lawan ini nih, lawan Freya bintang 3. Yang paling akhir bro, namanya SK Exusano itu. Dia dapat Freya bintang 3 nanti bro. Wah, nggak ada akhlak sih Freya bintang 3 itu bro. Nah, yang di-buff itu 1-1 bintang 3 ya bro. Dan kita udah nyala 4 elementalis. Kejam nih, 1-1 bintang 3. Tapi masih kalah juga di sini. Sakit benar mereka bro. Ini kita di sini kalah sama Gushen ya bro. Gushen kalau udah di speed up sakit sakit parah damage-nya. Tapi kalau tadi kita sempat ngulti, Gushen yang mati. Cuma kita nggak sempat ngulti aja tadi bro. Nah ada Zilong tuh. Ada Zilong, ada Luoyi juga. Saya bingung di situ. Nah Zilongnya bintang 3, Luoyinya masuk. Oke, jual itu masukin ini. Masukin Zas dengan harapan kita bisa nyalain juga combo ini ya, bro. Shaper Shifter. Santai Luoyu walaupun udah mati tapi bisa hidup lagi karena ada immortal. Lihat dia manggil siapa nih bro? Nggak sempat manggil.
Santai, kita duo immortal. Ada di Ling sama di Luo Yi. Kita ambil apa lagi di sini? Ada Luo Yi lagi. Jual, jual semua tuh. Hal ini juga jual aja sebenarnya, karena nggak perlu lagi dia. Di sini kita kalah juga kayaknya, bro. Karena assassin yang ngincar paling belakang terus dia. Nggak sempat ngulti kita. Dikunci terus kita, bro. Tuh lihat tuh. Linknya juga nggak bakal sanggup karena link kita nggak ada damage ya, bro. Link kita di sini mainnya defense. Masih juga nggak kuat ya, bro. Kita dapat slot, mantap. Ini udah masuk babak-babak akhir, bro. Tinggal 3 orang. Tapi lihat, ada yang Freya bintang 3, bro. Mana sih Freya bintang 3-nya? Udah gak ada lagi ya? Oh, udah pulang deh, bro, Freya bintang 3-nya. Berarti siapa yang kita lawan ya? Pokoknya ada yang bintang 3, bro. Sengit, sengit, sengit banget. Kita sampai hampir kalah. Jadi sampai mainin dua Luo Yi kayak gitu tuh. Kayaknya dua-dua saya pasangin immortal nanti. Valirnya juga bintang 3 tuh, tapi enggak terlalu berguna sih. Wah, dia manggil Zas. Ayo ulti lagi. Enggak sempat ngulti, mati duluan. Mati kita, bro. Ini ada empire-nya, bro, ya. Jadi empire-nya nyala, cyborg-nya nyala, targeman-nya nyala. Dia main empire. Abis, bro, mana kita disedot sama empire. Nah, kan dijual juga tuh kan akhirnya kan. Karena ngeliat gak terlalu efektif. Saya juga ngeliat ini kita mau masukinnya gimana ya ceritanya. Mau main. Nah tuh bintang 3 gak tuh di buff linknya. Link kita bintang 3, bro, di buff, bro, hati-hati. Luo Yi-nya manggil siapa nih? Manggil Zas ya? Udah manggil Link juga, bro. Lihat aja Link bintang 3 kita, bro. Masih juga mati, bro. Santai, bro, kita masih punya immortal ya. Gak cepat ulti. Parah sih mereka ini, bro. Assassin ini gila-gila. Satu empire full 6, satu lagi assassin 6. Udah gila. Susah tembusnya, bro. Tapi tenang, gak bakal jadi konten kalau enggak juara satu. Kita lihat di sini, bro. Kemahiran kita dalam meracik strategi, ya enggak? Nih. Oke, ini siapa yang kita panggil? Harusnya kita jual aja Zas tuh, biar dipanggil Link aja ntar. Yang dipanggil Link, mantap. Rame banget, bro. Link bisa sampai ada berapa orang tuh? Ya kan sebenarnya nggak bakal kepake Zasnya, jual aja sih, bro. Gak efektif dari sini.
Saya nyari link ya sebenarnya di sini. Kalau bisa lu bintang 3 sih, aduh, parah, bro. Dia manggil siapa nih di sini? Dia manggil Zaz, Zaz bintang 2 dia panggil. Belum apa-apa udah gak sempat ngulti dia, bro. Wah, link kita tuh, link bintang 3 kita, bro. Aduh. Sakit gigi liatnya, bro. Asli. Habis ini langsung kita edit videonya, kita upload malam nih, bro ya. Masih kalah tapi. Belum ya, belum bersinar ya waktu kita ya. Nah, kalau enggak salah kita di sini menang. Apa enggak sih? Sebenarnya jual aja sih Zaz-nya. Dikit lagi nih, bro. Lupa geser ke kiri. Mantap, yang di buff adalah Luo Yi bintang 3. Luo Yi bintang 3 manggil Zaz bintang 3. Gila gak tuh, bro? Zaz bintang 3 lawan Saber bintang 3. Gak kuat, bro, Sabernya. Hati-hati kalau Luo Yi yang di buff jadi bintang 3 ya, bro. Dia bakal manggil hero bintang 3 juga. Dapat link saya di sini. Saya jual Luo Yi-nya satu. Masukin linknya. Nah, ini saya jual aja nih Zaz-nya nih harusnya nih. Ngapain saya masih pertahanin ya? Gak dapat link bintang 3. Tuh, link bintang 3 ya. Yang pakai immortal tuh. Sama Wanwan kita bintang 3 di buff. Luo Yi kita manggil Link. Manggil Zaz. Berapa orang Link kita tuh di dalam? 1, 2, 3. 3 Link di dalam, bro. 1 Link aja udah pusing. Gila gak tuh, bro? Sip, itu dia, bro, kontennya, bro. Eh, belum ya? Masih belum menang ya? Santai, ada lagi, bro. Masih banyak surprise-surprise. Malah gak dapat ini loh kita. Malah kita gak dapat linknya loh. Jadi saya beli ambil Minotaur di sini. Ambil Minotaur terus kita jual dengan catatan semoga dapat link gitu kan. Harapannya gitu sih. Gak dapat tapi lihat nih. Kita jual tuh Minotaurnya. Gak mau deh, bro. Gak keluar linknya. Wah, link bintang 3 sih OP parah, bro. Malah Luo Yi. Jadi kita set ulang kayak gini formasinya ya. Mantap. Hampir setengah jam juga ya kontennya, bro ya. Wah, Luo Yi-nya, itu Luo Yi-nya, bro. Dua-dua bintang 3. Lihat nih yang dipanggil. Yang dipanggil Link bintang 3, bro. Sama Zaz bintang 3. Aduh, bro. Lawan aja tuh sendiri, bro. Buat aja game sendiri. Tuh. Link. Link bintang 3 sama Link bintang 2. Ngamuk-ngamuk di situ. Anda mau apa? Mantap. Itu dia kontennya, bro. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini ya, bro. Kita ketemu lagi untuk di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.